Hai semuanya, assalamualaikum. Jadi, oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut. Terus di sini kalian pilih proyek baru, kemudian kalian masukin foto gitu, foto kayak screen logo WhatsApp yang kalian udah edit, di mana durasinya itu 16:9. Kalau udah, selanjutnya kalian tambahin screenshot WA kalian yang terdiri dari 4, pertama profile, kedua chatan, ketiga story, keempat log panggilan. Kayak gini ya. Jangan lupa durasinya di sini kalian kasih 16:9. Kayak gini. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal pasin aja semua fotonya, kayak kalian besarin kayak gini ya. Kalian besarin sampai full layar gitu. Nah, kemudian pokoknya kan besarin aja dulu. Ini tuh kayak dari sini aja. Nah, terus ini juga kalian besarin kayak ini. Nah, kayak ini ya. Selanjutnya ini juga kita besarin pokoknya semuanya. Nah, sini. Dan ini juga kita besarin. Oke. Nah, selanjutnya durasinya di sini kan ubah. Untuk yang awal itu durasinya 4,4. Kalau kalian mau kan bisa download di kolom deskripsi ya. 4,4s. Selanjutnya 1,9. Nah, selanjutnya 2,0. Selanjutnya 2,0 lagi. Nah, selanjutnya 1,4. Nah, kalau udah selanjutnya di sini itu kalian pilih yang tambahkan audio, pilih extract. Di sini kalian tambahkan musiknya. Untuk musiknya kalian bisa download di kolom deskripsi ya. Dan oke, jadi setelah kalian tambahin, kemudian di sini kan pasin aja sampai ke ujung. Terus kalian nentuin itu, pertama kalian pilih yang gabungkan pemotongan. Kalau udah, di sini kalian play, kemudian kalian klik yang tambahkan irama itu ya. Jadi di sini aku bakal skip aja. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya udah kita tandain kayak ini. Selanjutnya di sini kalian pilih yang foto yang pertama, terus foto yang kedua, pilih animasi yang masuk. Di sini itu kalian bisa pilih yang bentar ya. Nah, di sini kan bisa pilih ayun ke kanan atas. Di sini aku pakai ayun yang ke kanan atas. Selanjutnya durasinya itu kalian lihat dia sampai di beat yang kedua itu ya. Kalian lihat sampai beat yang kedua. Gitu. Nah, kalau udah selanjutnya kita kembali. Tunggu ya, guys. Nah. Selanjutnya kita kembali, terus kita tandain beat yang di awal itu di beat yang kedua, terus di akhirnya. Nah, pas akhirnya ini kalian kayak turun ke bawah gitu. Turunin ke bawah. Jadi itu bakal kayak gini. Nah. Sama untuk yang ini juga kan, klik animasi, pilih masuk, terus pilih ke kanan atas. Nah, ini. Terus durasinya sama kayak tadi, kayak di awal beat yang, nah, kayak gitu ya. Selanjutnya kita tambahin lagi keyframe di awal dan di akhir. Pas di akhir kita scroll ke bawah ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalian lakuin sampai di foto yang terakhir ya.
Nah, selanjutnya di sini kan tinggal temen aja overlay di setiap awal beat kayak gini. Pilih yang stock video. Kemudian kan pilih yang warna putih. Kalau udah ingat di rasionya 16:9 ya. Ini dia. Pilih gabungkan, pilih yang overlay. Kalau udah pilih animasi, pilih yang player score. Nah, kemudian kan tinggal salin aja sampai selesai ya. Nah, selanjutnya di sini kan ke awal sini. Terus kan pilih efek, kalian tambahin efek, pilih efek video, kemudian pilih yang bagian pesta. Di atas sini ya pesta, terus pilih yang ombak. Nah, terus yang ombak ini kita adain aja di awal beat sampai beat yang kedua itu ya. Kemudian kalian salin di setiap foto dan stopnya itu di awal beat yang kedua. Kayak gini ya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorialnya. Thanks banget buat kalian sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.